Test 1 2 1 2. Berkabur sikit geng. Hello geng, what's up guys? Cih, macam Khairul Lamin nak. What's up guys? Okay, welcome back to Super Daily Channel. Vlog atau review part 7 atau 8, tak silap aku. Alright, sekarang aku ada dekat Tampin Waterpark. So aku bersama owner. Okay, dia adalah designer aku sampai mati. Manusia putih fotografi, sabar. And Super Daily je, dia tak sempat contribute sebab dia berlagak. Kita jog dah beribu-ibu. So aku kenalkan, ini Syah, owner Tampin Waterpark bersama family dia lah. Isteri dia dan juga bapa mertua. So kalau korang, aku akan letak Facebook. Ada Facebook? Ada. Facebook. Facebook nombor phone dia. Tapi bukan dia lah, nah, staff dia. Kalau apa-apa information tentang Tampin Waterpark ni, korang boleh contact dia. Okay, dekat Tampin Waterpark ni, kalau korang pernah tengok, aku pernah review kedai makan Bawal Joli. Still ada kat bawah ni. Bawah ni, so sekarang dia dah upgrade into campsite dan juga hotel, bukan hotel lah, homestay cabin. So hari ni aku nak review ataupun so-called vlog untuk Tampin Waterpark punya campsite dan juga homestay cabin. Best ke tak? Apa yang ada kat sini? Apa yang seronoknya kat sini? Kau akan stay tune dengan aku, right? Jom. Okay, dekat Tampin Waterpark ni, korang akan dapat suasana yang bagi aku dia agak menenangkan lah kat sini, eh. So sebab kalau korang perasan, kat belakang aku ni ada hutan and dia ada air terjun, tapi aku rasa benda tu tak boleh pergi kot. And campsite pun korang boleh tengok berhadapan dengan cabin. Cuma cabin punya hotel dia sangat limited. Dia tak banyak. Mungkin soon nanti dia akan tambah, kita tak tahu. And cuma campsite dia boleh banyak sikit. Nanti aku tunjuk kat korang. Bukan dekat atas ni tau. Campsite dekat belah bawah pun ada. Tadi korang dah tengok aku shoot sikit dia orang punya macam mana cabin dia orang, campus ataupun camping dia orang, apa kemah dia orang, dia orang sistem macam mana. So aku ada shoot juga dekat atas homestay. Aku nak gelarkan hotel cabin sebenarnya. So title nanti aku akan tulis hotel cabin di Tampin. So ada walkway yang aku tunjuk tadi. So dia akan menuju ke sinilah. Sini adalah bangunan bawah. So dekat sini dia ada kedai makan. Soon dia akan ada kedai merchandise, which is jual barang-barang camper ataupun baju renang ke pelampung ke. So tadi juga aku ada shoot merchandise, kalau korang boleh beli sabun ke, pad ke, semua ada. And diorang ada juga vending machine yang beroperasi selama 24 jam. So kalau korang tidur kat atas, kedai dah tutup, malas nak keluar, boleh je. And facilities yang ada kat sini juga, dia ada 3 kolam renang. Dia ada bilik air public kalau korang tak nak menginap kat sini. Lupa nak bagi tahu. Dekat setiap cabin dia ada bilik air.
dan dia ada satu katil queen. So kalau family ramai, aku nasihatkan jangan ambil satu lah, ambil lah banyak. Ataupun kalau korang nak adventure sikit, korang boleh camping kat sini. Aku akan tunjuk tapak-tapak camp, campsite. Dia bukan satu tempat macam aku cakap tadi, bukan kat atas dia. Dia kat belah-belah bawah ni pun boleh. Dia dah ada letak satu tempat sebab dekat setiap campsite tu ada powerpoint. Maksudnya korang boleh nak guna. So macam aku cakap tadi, ada tiga kolam dan diorang air tu daripada air bukit. Okay, untuk harga kabin, harga camping, kolam berapa, aku akan letak nombor phone ni, korang tanya, dia akan terus hantar package. Sebab setahu aku, diberitahu oleh Shah, owner dia, harga kalau kau ambil kabin, dia akan satu set. Satu set eh. Satu package lah sekali dengan mandi-mandu. Makan tak ada lah. Breakfast, okay. Breakfast tak disediakan eh. So, pandai-pandai lah. So, apa-apa berkenaan dengan camping, hotel, ataupun apa-apa aktiviti, aku akan letakkan nombor phone kat bawah. Korang WhatsApp. Bukan aku tak nak letak eh. Nanti takut aku tersilap. Lagi korang claim, tengok video aku, kau claim kat owner. So tak best. Aku tak nak semua banyak. Owner dah bagi aku sediakan makanan untuk anak-anak dan isteri. So kita makan dulu. Selepas ni aku akan bawa korang aktiviti yang aku akan buat hari pertama dan juga hari kedua. So aku bercanang duduk 2 hari 1 malam je. Dia boleh 3-4 hari seperti korang lah. Dekat sini korang kena booking awal. Sebab dia penuh dengan aktiviti cuci sekolah, sekolah punya program, kerajaan negeri punya program. So nak datang kena book awal. So aku rasa kolam dahlia ni yang kat belakang aku ni, kalau kau perasan, nampak? Dia mungkin untuk budak-budak kot. Sebab aku tengok banyak playground ni. So okey lah, safety lah, tak adalah nak pergi kat belah sana kan. So dekat sini pun kau boleh bawa anak-anak kau mandi dengan selamat. So aku dah tunjuk apa yang korang boleh buat kat sini. And ni on the way nak balik bilik. So kita tengok malangkan kalau ada extra shot yang aku boleh buat. Thank you.
Okay guys, aku rasa korang dah tengok apa yang aku buat sepanjang 2 hari 1 malam dekat sini. Nothing much yang aku boleh share sebab hari pertama hujan and hari kedua tak ada apa sangat pun. Just buat anak aku mandi. And aku rasa kalau orang yang betul nak enjoy nature ataupun nak enjoy, nak rasa duduk, bukanlah hutan maksudnya, belakang bukit, sejuk, cuaca yang nyaman, this is one of the place yang korang kena pergi selain kat Bandar Melaka ke Bandar Tampin ke kan. Pendapat aku, kalau korang adalah kaki campers, this is the place yang korang kena datang. Sebab facilities untuk campers tu aku rasa bersesuaian sangat dengan harga dan juga tempat. So memang sesuai untuk keluarga ataupun nak lepak dengan kawan-kawan. And cuma nak diingatkan, kalau bawa family, bawa budak-budak, so tolong jaga. Sebab observation aku, takut banyak parents yang terlepas pandang. And aku rasa itu saja. Kita jumpa on next video. So pada sesiapa yang ada sebarang cadangan ataupun komen ataupun pendapat yang nak disuarakan, email kepada kami. Cadangan-cadangan tempat mana yang korang rasa kita orang patut pergi lagi, explore lagi, dan juga kedai makan mana ke, destinasi-destinasi pelancongan yang korang rasa kita orang patut try. Kalau sesuai dengan konten kita orang, kita orang akan datang. So see you guys on next video. Pada siapa yang baru dalam channel ni, tolong subscribe, tekan butang loceng dan share this video. InsyaAllah kami akan improve dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Jaga diri. Peace. One more thing. Aku nak buat special thanks. Terima kasih aku kepada Syah, isteri dan juga bapa mertua dia, which is owner of this water theme park, kerana memberikan layanan yang sangat baik semasa aku menginap di sini. Dan aku rasa diorang memberikan servis yang terbaik untuk semua. So aku akan letakkan link Facebook diorang kat bawah, link telefon kalau korang nak booking ke, nak tanya apa-apa ke, so boleh WhatsApp diorang. And again, terima kasih Syah. And apa yang aku boleh cakap, korang kena try, korang kena datang alami sini berbaloi. Okay.